Dacek. Sekarang kita mau menuju ke target hari ini. Pestanya di mana? Tutup kakinya tutup. Halo, assalamualaikum, Kek. Ini aku yang kemarin. Ini aku buat teman aku. Halo, Kek Salim. Baru kali atas. Iya, Salim. Abah Medi namanya. Iya. Kemarin ini tim dari berbagai rezeki itu sempat ketemu sama kakek, ngobrol-ngobrol. Nah, boleh nggak kalau Iki nanya-nanya tentang kakek? Boleh. Ngobrol. Ya. Nah, kakek jualan apa ini namanya? Cilok telur goreng. Cilok telur goreng. Cilok telur goreng. Goreng. Goreng cepet telur. Oh, umur berapa? 75 tahun. 75? Buset. Asli orang mana, kakek? Sumedang. Sumedang. Biasa Sunda tuh? Ya, Sunda. Alhamdulillah, Sunda we atau Sunda. Gitu. Nah, sana bisa jauh-jauh ke Jakarta emang? Ada anak di sini, membantu anak jualannya. Di dia di sini, di anak sini. Jualan di sini? Jualan sini. Tahun dari tahun kapan kakek dari Sumedang ke sini? Tahun 2011 sampai sekarang 2018. Ini tuh cilor, cilor. Jualannya di mana biasanya? Di sini. Di SD ini? Di sekolah. Ada yang ya, banyak yang beli nggak? Yang minggu keliling kan. Oh, tiap minggu keliling? Keliling. Sendiri keliling? Sendiri. Dorong ini? Dorong ini. Berat? Agak-agak. Hah? Ringan. Terus biasanya setiap hari dapat berapa pulang? Ramai gitu. Sudah 150 gitu. Pernah tuh, maksudnya tuh sekali pas jualan banyak yang nggak beli gitu, sepi lah gitu. Ada satu dua mah, ada. Ada satu dua ada. Itu biasanya dapat uang katanya kotor 15.000, biasa dapat 50, kadang 70. Uangnya dipakai apa itu? Pakai pakai di sana. Nyawa gitu. Nyawa? Di mana? Ada di kampung. Di Sumedang. Di Sumedang. Tapi masih suka pulang ke Sumedang? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Susah enggak kayak kalau jualan cilor? Kan sekarang mah zamannya beda ya. Ya, lebih banyak yang beli di sini. Kalau di sini mah, kalau di SD mah ya. Tua muda banyak yang beli. Oh, itu ada yang beli tuh. Luka, jauhnya ada beli. Sok-sok atau enggak, aku mau lihat juga. Nah, sekarang aku mau coba lihat buat cilor itu kayak gimana. Oke, ini ada yang beli duit, Cina. Seru banget dan jadi mengingat masa kecil. Karena cilor ini adalah jajanan Iki waktu masih SD. Sekarang kita mau coba keliling sama Bapak ke arah pasar yang tadi kita baru turun. Saya udah tahu tadi, jadi pas ada yang beli langsung gercep, gerak cepat. Habis ini mau kemana? Ke pasar dulu. Pasar? Ayo, nih cepengan. Ada di balik umur dan badannya yang sudah semakin tua, masih tersimpan jiwa yang muda. Karena abang masih semangat dan kuat meski harus mendorong gerobak cilornya yang menurut Iki itu cukup berat. Kek, mau ngapain ke pasar? Aja sini. Hah? Belak banyak. Belak. Bubuk. Hah? Bubuk. Bahan. Bahan. Bahan-bahan. Bahan. Ini nggak apa-apa di sini aja, nanti ada yang ngejaga di tim. Yuk. Belanja. Belanja, ayo. Belanjaan katanya. Bah, ya bah. Kemana? Kan capek tadi, sekalian cari tempat istirahat aja. Ayo. Sini ke sini yuk. Karena Iki kecapean, akhirnya Iki pun mengajak Abah untuk istirahat sebentar. Dari jam berapa Abah teh tadi jualan? Jam 10. 10 pagi? 10 pagi. Sampai jam berapa? Nah, biasanya jam 4. Jam 4. Biasa. Kenapa milih jualan cilor? Kan mau duit kan di kampung susah duit kan di kampung jadi banyak duit kan yang buat ngasih duit buat makan. Sendiri masak sendiri juga? Sendiri.
Pak Abah sendiri. Sendiri ada. Nah, terus kan Ladi tuh bilang katanya keuntungannya tuh kadang enggak tentu ya. Hmm. Terus kadang Cena pernah dapat 15.000, terus paling gede 50.000. Ya. Paling gede lagi bersih, katanya bersih 50 teh. 75 kadang katanya 70. Ya. Nah, itu tuh cara ngebaginya gimana kan mungkinnya selain kakek harus makan, ay makan mandi 5.000. Goceng. Makan yang naon 5.000? Banyak ya. Isi asin. Lauk asin ya. Unggul? Bihun, mie. Terus kalau selain uang makan, uangnya buat apa itu? Buat ke di kampung, pan, di ladang, pan, buat di gemuk, padi nyawa, kampung. Dikumpulin berarti ya, tete uang? Enggak, berarti kalau lagi gini kan ditabung uangnya? Di kampung, disimpannya. Disimpan? Iya, berarti kan padahal kudu disimpan lagi dia uangnya? Punya ya sebulan makin disimpan dulu. Disimpan? Sebulan pulang gitu. Sebulan pulang. Cukupan. Punten ID dia ngontrak atau non? Ngontrak. Ini ya sekarang keadaan Abah teh kan jualan cilor. Sempat kepikiran gak buat berhenti jualan terus pengen ah udah saya mah Abah mah capek. Umur udah 75 mau pulang kampung lah. Ada pikiran mah. Ada banyak duit mah itu. Ada kepikiran mah tapi lamun banyak duit pengen pulang. Pengen pulang. Keinginan Abah kalau udah punya rezeki banyak mau apa? Banyak ini gue. Apa nama mau apa? Kambing buat istirahat, jadikan kambing buat istirahat. Oh, kalau udah banyak uang mah pengen beli kambing, istirahat jadi cuman ngerawat. Ya, bisa kambing doang. Berhenti. Cuman berhenti, jadi cuman motongin rumput, kasih kambing ya, sampai gede, udah gede dijual, dapat ya, duit gitu. Ya. Susu di sini baru jualan ke sini memberi ini berdatang ini gelapnya kamu pegang setrum iya bapaknya Heri kan? Oh bapaknya Heri anaknya bapak berarti iya oh meninggal di sini.